الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مصنف رحمه الله تعالى وأدام نفعا في علم في دارين آمين وَيُبَاحُ فِتْرٌ dan dibolehkan berbuka fisomin wajibin pada puasa yang wajib bimaradin mudirin dengan sebab sakit yang memadaratkan, yang membahayakan. Boleh, ya, boleh buka puasa. Ya, dararan yubihu tayamma, ya, semata-mata darurat yang membolehkan akan tayamum. Contoh ka'an khosya minasami but aburin, seperti bahwa takut ia dari sebab puasa itu akan lambat sembuh. Jadi kalau dia puasa takut lambat sembuh. Wafi safari kosrin, ya, dan pada musafir kosor, ya, ya. Jadi pada musafir yang boleh sholat kosor. Duna kosirin, bukan musafir yang pendek, bukan wasafari maksiatin, dan bukan musafir maksiat, bukan. Wasaumul musafiri mila darurin ahabu minal fitri, puasa orang yang musafir dengan tanpa darurat itu lebih disuka, lebih dicinta daripada buka. Ya, wa antasumu khairul lakum. Jadi yang lebih baik kalau kita kuat kita puasa. Ya. Kalau enggak darurat. Wali khaufi halakin, dan karena takut binasa boleh buka puasa. Bisaumi dengan sebab puasa min atosin daripada aus, ya. Aujuin atau lapar, ya. Ya. Jadi saking ausnya atau laparnya bisa binasa umpama, ya. Wa in kana sa'ian qiman, sekalipun dia itu orang yang sehat lagi orang yang, ya, mukim, ya, orang yang mukim. Ya, umpama berada di rumah lah kita artikan orang yang mukim, bukan orang musafir. Dia itu mukim, ya, mukim maksudnya enggak dalam bepergian, tinggal di rumah dia. Sekalipun begitu, wa afta azra'i, dan telah memberikan fatwa oleh Imam Azra'i bi annahu, dengan bahwasanya yalzamul hasadina, wajib akan orang tukang panen, ai wa nahwahum, artinya seumpama mereka tukang panen, wajib apa? Tabiyyatu niyati, menginapkan niat. Kulla lailatin, setiap malam ingin inapin niat setiap malam. Summa kemudian man la'ikahum min umasyaqqatin shadidatun aftara wa illa fala. Kemudian orang yang lahikahu berhubung kepadanya minum daripada mereka masyakotun syadidatun, oleh masyakot yang sangat, ya, ya, aftar, maka dia berbuka. Jadi, ya, kemudian siapa yang, siapa saja yang berhubung kepadanya di antara mereka oleh masyakot yang sangat, maka dia berbuka. Wa illa, jika lo enggak berhubung masyakot yang sangat pada, maka enggak buka. Wajibu qada'u ma'fata wala bi'uzrin minasawmin wajibi karamadhan, dan wajib qada' oleh apa yang luput wala bi'uzrin, sekalipun dengan uzur luputnya. Minasawmin wajibi, daripada puasa yang wajib karamadhan, seperti Ramadan, wa nazrin, dan nazar. Ya, wajib qada' wa kafaratin, dan kafarat bimaradin, dengan sebab sakit wajib qada, walaupun dengan uzur, sakit kan uzur, au safarin atau musafir, dia musafir lalu dia enggak puasa, nanti wajib qada, au tarkin niatin atau meninggalkan niat sehingga dia enggak puasa, wajib qada, au bihaidin atau dengan haid, ini kan uzur namanya perempuan, tetap wajib qada, au nifasin atau nifas, dia enggak puasa karena nifas, wajib qada.
la bijununin wa sukrin, tidak ya, tidak ya, tidak wajib qada dengan sebab gila, sukrin mabuk, lam yata'adabi, yang dia tidak melampaui batas dengannya. Ya. Lagi siapa yang mau gila ya? Mau gila. Makanya ya enggak wajib qada karena siapa yang mau itu. Wa bil majmu'i, dan pada dalam kitab majmu', anna qada ayyam syaki alal fauri li wujubi imsakihi. Dalam kitab majmu' bahwa mengqada hari syak atas segera. Ya, jadi mengqada hari syak itu segera. Kenapa li wujubi imsakihi? Karena wajib imsaknya. Wajib imsak. Imsak itu menahan seperti puasa. Wa nazara bihi jam'un, dan telah melihat padanya, memandang, meneliti ya, oleh satu kelompok, bi anna tarikan niyati yalzamu imsaku, bahwa orang yang meninggalkan niat di malam hari wajib akan dia imsak. Dia kelupaan niat semalam ya, maka dia tetap enggak makan, enggak minum, enggak senggama. Ma anna qada'ahu ala taruhi qad'an, serta bahwa qada'nya atas entar-entaran qad'i bila khilafin. Boleh entar-entaran. Wa yajibu imsakun imsaku an mubtilin fihi. Wallahu a'lam. Imsakun.